Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel ini. Pada video kali ini saya akan membagikan sedikit tips untuk teman-teman, yaitu bagaimana cara menyembunyikan waktu terakhir dilihat pada aplikasi WhatsApp. Sebelumnya jangan lupa kalian subscribe channel ini agar saya makin semangat dalam membuat konten-konten yang bermanfaat. Baik, langsung ke tutorialnya. Cara ini cukup simpel. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu membuka aplikasi WhatsApp. Kemudian kita ke pojok kanan atas, yaitu tanda titik tiga. Kemudian klik setelan. Kemudian pilih akun. Selanjutnya kita pilih privasi. Kemudian teman-teman tinggal pilih yang paling atas yaitu terakhir dilihat. Nah, di sini ada tiga pilihan, semua orang, kontak saya, dan tidak ada. Untuk pilihan semua orang, waktu terakhir dilihat teman-teman dapat dilihat oleh semua orang, sekalipun itu bukan kontak yang tersimpan di HP teman-teman. Untuk pilihan kontak saya, maka waktu terakhir dilihat teman-teman hanya dapat dilihat oleh teman kontak yang tersimpan saja. Dan pilihan yang terakhir yaitu tidak ada, maka waktu terakhir dilihat teman-teman tidak dapat dilihat oleh siapapun, baik itu teman kontak maupun yang bukan. Jadi di sini saya memilih yang terakhir, yaitu tidak ada. Ya, jadi setelah melakukan pengaturan ini, waktu online terakhir teman-teman di aplikasi WhatsApp itu sudah tidak kelihatan ya. Yap, mungkin itu saja cara untuk menyembunyikan waktu terakhir dilihat pada aplikasi WhatsApp. Semoga tutorial ini bermanfaat. Teman-teman jangan lupa share video ini, like jika kalian suka, dan juga jangan lupa kalian subscribe channel ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.